Gak tahu mas kalau itu. Yang jelas kan udah ada tuh mas, aturan itu udah ada. Ya, aturannya kan harusnya udah tetap ya. Udah iya. Gitu. Mas, yang ini di IDW ini kan 120, bukan kita takut bobot. 120 kalau awalnya 120, kita tetap main. Iya benar. Tahu kan kita di IDW juga datang, itu ada 120 kita juga datang kok mas. Sudah dipersiapkan berarti. Iya, yang penting itu kayak IMI di Jatim itu ya tegas, jangan ada yang protes gini ikut gini kan nggak ada penyelesaian. Kalau kayak kemarin itu kan kayak gitu. Sabtu 105, Minggu 110. Itu yang salah siapa? Kayak gitu loh. Sebenarnya ada apa sih pusing ini? Tapi yang jelas untuk kedepannya Jawa Timur ini masih sepi, mas. Pasti masih sepi. Pasti. Masalahnya gini, orang-orang itu mau riset juga bingung kan? Mau riset bobot berapa? Kalau emang IMI ya IMI, ayo IMI dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita menekuni mesin ini. Ya. Saya masih ngaku. Ini setan 500 terkuat saja. Oke, geng. Jadi velg paling ringan, busi paling jos dan terbukti yang beredar di Indonesia. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang dan makin sukses selalu di dunia balap motor, oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada di Indonesian Drag World Championship. Seri 3 ya Kim? Iya. Seri 3 kali ini kita keliling-keliling sama Cak Rokim, Cak Didin, Cak itu Bali Bang. Oh ya, siap. Oke, jalan-jalan. Di sini kita suasana Bali. Kita akan melihat ini adalah ini ada tempat-tempat Mas. Ninja dari Jakarta Murni. Oh ini Ninja. Ninja Sun Motor nih. Loh, ada Mas Dere. Assalamualaikum Mas Dere. Ya Allah, orang Jakarta ente sekate-kate ente mata Mas Derek. Mas Derek, ada Mas Derek tadi ya. Ada Cakabolo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Om Tiastu, sarapan. Ada tim pemuda Pancasila nih. Gimana kabarnya Mbak Dwi? Hari ini sehat. Masih adem. Dari Munra sih nggak bawa berapa? Yuk.
langsung sama Mas Agung. Boleh merapok ke sini yuk. Ada Mas Agung ya deh. Gimana Mas Agus? Ada bawa merapok berapa motor ya Mas Agus? Ini bawa 3. Bawa 3. Iya. Yeah. Bawa 3 apa aja ini kelas apa ini? Itu Matic 200 juga, Matic. Itu Aerox. Jadi yang saya yeah. Boleh dipercepat mulai ya, dikembangkan ke ini okay. Ya supaya enggak miu-miu aja ya Mas. Iya. Yeah. Pengen boleh. Nyoba beda. Nyoba beda. Iya. Ini 200 juga. Iya. Boleh kita bergabung di sini. Target hari ini apa Mas Agus? Ya target yang terbaik lah. Ya. Semangat Pol. Siap. Semangat Mas Agus. Terima kasih. Semangat. Ibu rantai-rantai kak. Oke. Siap. Nanti aku kesana. Siap dok. Iya. Gimana pak? Balap hari ini? Semangat dok. Engine off ya. Targetnya apa nih? Targetnya juara dong mas. Ini sekarang kok nggak balap lagi kenapa ini? Mid crew, orang resiko. Hari ini balap sama tim siapa? Kalau ini kalau Ninja ya Ninja sama Pak Yusron. Kalau Batak sama Patas Jati. Semangat oke. Mas Ati bawa berapa motor hari ini? Full. Ini game sekarang udah jadi bos. Numpak jaran tapi. Dilanjut. Boleh berapa yuk? Kita mulai. Awas kabel, awas kejedot. Yes, awas kebetul banget. Hati-hati kabel ya mas ya. Oke, yuk berapa yuk. Ada Mas Aris Wijaya Racing. Ada Mas Raka Koma, gimana kabarnya Mas Raka Koma? Alhamdulillah baik Mas. Kemarin Banyuwangi gimana? Ya lancar. Itu kemarin rusuh lagi, kenapa? Ada apa sebenarnya? Enggak tahu Mas. Disenggol terus Wijaya Racing Mas Aris, ada apa sih? Enggak tahu, enggak ada apa-apa. Waduh. Ini sering disenggol Wijaya Racing ini kenapa sih kok? Mungkin iri ya. Mungkin ada yang iri. Selalu disenggol itu MX-nya. Ada aja. Tangki udah dirubah ya Mas. Ya.
Masalah bobot lagi? Enggak tahu itu. Apa sih? Yang jelas ini loh Mas, kalau sampean pengen tahu, yang jelas itu di Banyuwangi itu hari Sabtu itu udah 105. Terus minggunya 110. Kan ya panitianya itu loh gimana? Wong di buku juga ada. Ya kan enggak ada ya? Ada 105. Ya. Kenapa sih kok mereka itu kayaknya sirik banget ya? Kenapa? Enggak tahu Mas kalau itu. Yang jelas kan udah ada tuh Mas, aturan itu udah ada. Ya, kan harusnya udah tetap ya udah. Iya. Gitu. Mas, yang ini di IDW ini kan 120. Bukan kita takut bobot, 120 kalau awalnya 120. Kita tetap main. Iya benar. Tahu kan kita di IDW juga datang. Itu ada 120, kita juga datang kok Mas. Sudah dipersiapkan berarti. Iya, yang penting itu kayak IMI di Jatim itu ya tegas. Jangan ada yang protes gini ikut gini, kan nggak ada penyelesaian. Kalau kayak kemarin itu kan kayak gitu. Sabtu 105, Minggu 110. Itu yang salah siapa? Kayak gitu loh. Sebenarnya ada apa? Kok resek banget lah ya? Ya nggak tahu, mungkin ada yang ngiri ya Mas ya. Yang jelas kan kita kan dari rumah itu sudah mempersiapkan kayak gitu. Harapan Mas Aris untuk kedepannya untuk yang di timur itu gimana Mas Aris? Ya harapannya ini kan bobot dari ini sudah keluar loh Mas. Ya harapannya semua event sama bobotnya. Sama. Disetarakan. Iya, udah keluar kok dari IMI itu udah keluar sebenarnya. Sebenarnya jangan protes, ya wes itu kalau emang IMI ya wes ayo pakai IMI. Kita main terus. Iya toh Kak? Panggah mah. Panggah gas loh. Protes ini. Panggah gas. Itu tahu. Panggah gas ini ya Mas. Panggah tahu aturan lah Mas itu. Iya, sebenarnya ya emang seharusnya kan memang udah tahu aturannya, tapi kan kenapa mereka tuh dirubah-rubah terus. Udah Sabtu 105, minggunya 110. Aduh, Mas Arisnya yang pusing ini. Tapi yang jelas untuk kedepannya Jawa Timur ini masih sepi Mas. Pasti masih sepi Mas. Pasti. Masalahnya gini, orang-orang itu mau riset juga bingung kan. Mau riset bobot berapa. Kalau emang IMI ya IMI, ayo IMI dipakai. IMI masih disuruh nambah lagi, kurangi lagi. Ya bingung kan. Oke, Mas Raka Kumang, semangat terus Mas Aris. Nanti tak main-main ke bengkel pokoknya. Main tenang loh ya. Iya, siap. Main sama Saburata. Aku pengen mesen rasio sama Mas Aris. Rasio green masuk. Ada Mas David Eldian. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Semangat Pol. Yo, awal. Okay. Wijaya Racing pokoknya. Oke. Okay. Faktornya Jatim pokoknya. Woi, yang ini kemarin yang diprotes. Ada yang protes. Mas Adit gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ini persiapan Wijaya Racing ini udah sampai mana nih? Tetap 100% Pol Mas Arja. Kalau 100% sih belum ya Dit. Belum. Masalahnya kita itu main itu Mas. Setting 400 meter enggak ada satu kali. Enggak ada jalan. Enggak ada Mas. Setting malam-malam. Malam-malam kita setting satu kali. Satu kali aja Mas. Ini targetnya mana yang nomor 1 Indonesia ini. Waduh Mas Aris ini. Apa Mas Aris mau ke Thailand juga? Gimana? Ya Mas, ke Taiwan aja. Ke Taiwan. TKW. Mau ke Taiwan. Mas Aris sudah. Semangat. Amin. Bismillah. Oke, bismillah. Oke. Mas Aris. Wah, berapa motor Mas Aris? 9 kalau enggak salah. 9. Ini belum semua ya Wijaya Racing ya? Yang di showroomnya itu. Mantap jiwa. Mas Aris itu yang enggak bisa itu cuman Vespa. Vespa yang enggak ada.
Gara-gara Vespa, terus ya? Kalau Vespa 2 tak wis spray banget. Spray. Kan kemarin kan rame-ramenya Herek ya Mas Aris ya. Sekarang kan rame-ramenya MX. Kalau ada yang mau garap MX Son Mari bisa juga di Widen. Oh. Oke, siap. Pokoknya Wijaya Racing mantap jiwa. Ada Mas Sohel ini. Selamat pagi Mas Sohel. Gimana nih persiapan mesin untuk mesin performanya Wijaya Racing? Mesinnya ya insya Allah bismillah. Itu di didoain. Udah. Soalnya kan ini kan Mas Ohil ini kan kaki tangan Mas Aris kan mesti ada ritual khususnya nih. Penting ini ya, pacenya ada. Penting iki, karena iki ngopi. Udah sarapan belum? Sudah. Ini sarapan? Sudah. Semangat terus Mas Ohil. Siap. Mas. Ini kabarnya? Baik, Pak. Asyik. Semangat terus. Siap, Mas. Wijaya Racing. Mantap jiwa. Ini ada MX-MX-nya ini kan. Banyak ini. Hereknya Mas Aris. Ini Kediri ini, KBRT. Herek Berkalembu dan Penta Sinchan. Oh, ini yang baru nih. Tangki.